Okey, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Sekarang aku baru sampai Kiama. Dah beli train dah. Dah beli tiket train. Hari ni nak ke Hakozaki. Hakozaki. Ini first time aku pergi Hakozaki ni. Harap hari ni tak salah train lah. Harap okey lah. Selamat sampai ke Hakozaki lagi. Ni tengah tunggu train. Cuaca hari ni ni sini baru lepas hujan, sejuk lagi ni. So okey lah. Harapnya sekejap lagi ke Hakozaki tak hujan lebat lah. Okey, alhamdulillah selamat sampai masjid. Tenang ke? Tak susah pun. Tak jauh daripada train Hakozaki ni, station dia. Nak masuk dia mana? Mana masuk dia? Now punya tak susah pun. Masuk dia. Cuaca pun okey. Hujan tapi okey. Alhamdulillah. Mana masuk dia? Ni masuk dia. Okey. Alhamdulillah sampai. Selamat menjejakkan kaki Masjid Fukuoka. Solat aja. Tempat wuduk dia. Nampak dah kasut dia. Dia ada dua tingkat. Ini pasuk dia. Atau ni ruang solat dia. Besar agak. Dalam 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 9 saf. 9 saf boleh muat. Alhamdulillah, dapat agak sampai sini. Dah selesai solat. So nak gerak ke tempat lain pula. Alhamdulillah dapat agak merasa solat kat Masjid Fukuoka ni. Selesa lah masjid dia. Dia ada dua tingkat. Satu kat atas, satu kat bawah. Macam pukul agama di dalam bahasa Jepun. Tak boleh buat cuman. Okay, jom kita sambung ke dalam kita ke tempat lain tak?
Okey, dah selesai solat kat masjid ni. Jom kita sambung pula perjalanan kita. Alhamdulillah dapat pergi masjid ni, dapat solat. Oh, cantik ni, perisi. Oh, Viva. Eh, bukan Viva. Okay, hari ni jalan dulu. Lagi sambung. Dah sampai, kita sampai kedai tu, kita sambung lagi. Okay.